Wali Kota Bogor Bima Arya menanggapi kabar akan dibukanya tempat hiburan Holy Wings di Kota Bogor. Menurutnya, Holy Wings harus menyesuaikan konsepnya dengan visi Kota Bogor, yakni kota untuk keluarga. Jelasnya, Bima Arya meminta agar Holy Wings tidak menjual minuman keras dengan kadar alkohol di atas 5%. Selain itu, aktivitas DJ pun tidak diizinkan. Adapun menurut Bima Arya, pihak Holy Wings sudah setuju dengan ketentuan tersebut. Hal itu disampaikan oleh pihak Holy Wings ketika diundang ke Balai Kota Bogor. Bima Arya juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan apabila Holy Wings akan beroperasi di Kota Bogor. Saksikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News Bogor Update. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!